Dewan Pengurus Wilayah DPW PKB DKI Jakarta telah membuka proses pendaftaran pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pilgub DKJ yang akan dilaksanakan pada November tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa saat ini PKB Jakarta tengah fokus mempersiapkan infrastruktur partai untuk menghadapi Pilkada tahun 2024 dengan tekad yang kuat untuk menghidupkan semangat PKB di DKI Jakarta demi meraih kemenangan. Menurutnya, kriteria bakal calon yang akan diusung haruslah pertama, memiliki pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi oleh warga Jakarta. Kedua, mampu membawa perubahan yang positif bagi warga Jakarta, mengingat Jakarta kini bukan lagi ibu kota negara. Ketiga, harus sejalan dengan visi dan misi PKB Jakarta sebagai partai yang terbuka dan menganut ideologi Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, yang damai dan mampu memberikan manfaat bagi semua. Hasbialah juga menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian PKB Jakarta dalam pemilu tahun 2024, meskipun belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Ia menyebutkan bahwa target PKB DKI Jakarta adalah meraih 12 hingga 15 kursi di DPRD dan 2 kursi di DPR dalam pemilu tahun 2024. Dengan perolehan suara tersebut, lanjutnya, PKB Jakarta siap untuk menjadi pendukung bagi calon kepala daerah dalam Pilkada tahun 2024, meskipun saat ini proses penentuan bakal calon yang akan diusung masih dalam tahap penggodokan.